Napoleon Bonaparte Rabu pagi diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri terkait dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kasman atau Muhammad Kece, tersangka perkara penistaan agama. Pemeriksaan setelah mendapatkan izin Mahkamah Agung karena Napoleon merupakan tahanan Mahkamah Agung dalam perkara suap Joko Chandra. Pemeriksaan Napoleon Bonaparte terkait dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece, tersangka kasus penistaan agama di Rutan Bareskrim. Pemeriksaan Napoleon untuk melengkapi penyidikan sebelumnya, yaitu Kepala Rutan Bareskrim Mabes Polri dan sejumlah penjaga tahanan. Setelah pemeriksaan, penyidik akan gelar perkara untuk menentukan tersangka kelalaian kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kece.